Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Ilham Pratama. Jadi di video kali ini gue mau ngajarin cewek gue naik motor kopling. Oke, kita panasin dulu deh. Basic bener ya. Ganteng juga motor gue ya, lama-lama kalau dilihat. Ya, pengen modif cuman belum ada dana. Gimana ya? Apanya lagi nih? Oke, 3 menit ke record. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gue janjinya jam itu ya, 3:30 udah di rumahnya. Cuman karena gue tadi baru balik bikin SIM, tadi gue pengen record pas gue bikin SIM, cuman karena baterai GoPro-nya udah habis, gue belum sempet cas, jadi gue nggak bikin videonya. Berhubung gue hari ini izin kerja kan, perempatan hari ini itu hari Senin, jadi ya udah. Sorenya cewek gue pengen minta belajar motor kopling, ya gue turutin. Sekarang aja bikin video. Jadi tuh kemarin si cewek gue pas minta ajarin motor kopling tuh, gue suruh bawa motor gue tuh yang Revo, yang motor bebek ya. Waktu itu tuh gue pinjemin kan ke dia kan sehari. Nih lu lancarin dulu motor gigi gitu kan, biar nanti pas naik motor kopling tuh tinggal belajar koplingnya. Paling kan cuman perbedaannya di pengoperasian giginya doang, kayak kaki 1 ke bawah, gigi 2, 3, 4, 5, 6 ke atas gitu kan. Bedanya paling itu doang. Sebenarnya kemarin cewek gue sempet nyobain motor ini, bisa, cuman dia masih kagok tuh ganti giginya. Kemarin tuh sempet sekali dia ganti gigi tuh nggak nggak dia pakai tuh koplingnya, nggak dipencet kan, akhirnya ngaco tuh, nggak jatuh. Masalah di jalan umum, salah gue juga sih ngizinin dia bawa nih motor ke jalanan umum. Walaupun gue langsung ngawasin dia duduk di belakang, tapi seenggaknya sih sebenarnya itu salah. Makanya nih sekarang gue pengen nyari tempat yang oke gitu buat ngajarin dia naik motor kopling. Oke, ini udah lama bocahnya. Gimana ya? Ya udah ya naik. Aduh. Jadi kita mau ke Mangkomar dulu. Masalah ya, aku mau ke sana ini ya. Cuma belajar motor doang. Kamu rapi banget sih ya. Assalamualaikum. Oke. Kamu mau beli apa yang ke Mangkomar? Bedak. Bedak, oh. Dia mau beli bedak di Mangkomar. Gue nanti pengen beli ket rambut lah. Rambutku udah panjang. Gara-gara ini rambut panjang jadinya jidatku jerawatan mulu. Pengen cukur tapi niatnya pengen manjangin. Ya gimana ya guys ya? Warnanya ngikutin. Ya Allah, sendal kodok doang ya Allah. Bagus ya. Ayo. Oke nih, skip dulu ya, pengen belanja sesuatu dulu. Oke nih, udah di harvest ya guys ya. Ya sayang ya. Ih, marah-marah mulu ya, astagfirullah. Nah, kita lagi nyari spot sepinya dulu buat si selfie belajar motor. Yang ditilang yang polisi yang. Enemy spotted. Tapi bohong. Nah ini enak nih, spot lurus nih. Si pak. Oh ini polsek ya Allah. Nah udahlah di sini dah. Terlalu guys ya. Ini ya, kamu masih mau aku ajarin? Ya nggak apa-apa. Pelan-pelan kamu ya. Iya udah. Aduh. Ya.
Ya kamu berarti pelan-pelan itu, koplingnya pelan-pelan. Lepas aja. Ini ngapain? Coba ganti gigi. Berarti itu udah harus ganti gigi. Ya itu kamu kalau mau ganti gigi. Iya ini ditekan, cuman gasnya juga dikendorin. Karena aku bilang tarik lagi ke atas congkel. Nah. Pokoknya kamu ganti gigi tuh ngeng. Semuanya barengan. Indahnya pemandangan. Emang kalau di jalan kayak gini tuh emang enggak kerasa, tiba-tiba udah kok berat sebenarnya tuh udah kenceng. Tuh. Nanti aja. Saya kan mau belok kan kiri. Gantinya ke atas. Iyalah. Turunin. Kamu mau diterobos ya? Kamu harus biasa, berarti belum biasa. Ganti giginya kapan yang? Sayang. Serah kamu nih sekarang ganti gigi nih, coba. Giginya mana sih? Giginya mana sih? Ke atas, dicongkel ke atas. Gak enak ya, Mak? Gak enak apa? Enak. Apa kamu? Gak enak. Terus, masa aku pakai sendal kamu sih? Kamu tuh mau pakai sendal ini. Gaya bener ya? Ya tinggal gitu-gitu doang sih. Sebenarnya gak enak tau ya kalau ini. Ya kamu ganti gigi yang? Iya ganti gigi. Gigi suka? Nah, ya anjay. Tetap bosku. Dibonceng ayang. Terbalik. Lurus dulu aja. Sampai ujung ke sampai mana ke. Sampai kamu lancar. Turunin gigi. Turunin gigi. Jangan lupa. Ya rem koplingnya dulu. Iya. Turunin ke bawah. Iya. Ini turunin sekarang. Iya, aku turunin. Nah. Pokoknya kalau misalnya lagi pelan tuh jangan lupa turunin gigi. Kalau enggak nanti kayak tadi ngeng mati. Ngeng mati. Ini mana sih? Enggak tahu aku juga. Turunin gigi satu, jangan lupa. Iyalah. Iya. Besok. Turunin lagi. Sen dulu, sen. Ya kamu kan mau putar balik ke kanan. Tahan dulu. Ini aku mau berhenti dulu. Apanya? Kamu. Ya udah berarti istirahat dulu. Bukan ini, itu pas sen body ya. Ini tegang apa sih? Oke. Ini harvest ujung berarti nih. Tahu tadi sih ada pelangnya kalau ke kiri sih ke Cikarang. Selamat gua kom server. Ayo. Coba di sini yang. Kamu di sini muter bunderan nanti balik lagi. Iya. Ingat jangan lupa kopling. Ini kita dulu kan? Iyalah. Ya lap dulu. Hebat ya. Anjir. Mantap tenan ya. Ganti gigi lo. Enggak ganti gigi anjing. Koplok. Oh, lama bener ya beloknya ya. Boulevard nih, BLV. Boulevard ini cluster Sakura nih di ujung. Dia lagi muter balik nih, guys. Dia mati di jalan aja. Tadi tuh gue sempet panik tuh. Soalnya kan motor gue kan akinya emang soak. Kalau misalkan sampai soak tuh gue mas banget dorongnya. Pernah waktu itu tuh gue dorong.
gue dorong, habis itu males aja gitu kalau bisa didorong-dorong, kok bocahnya nggak nongol-nongol gitu. Jatuh ini mah ya jatuh. Tapi bohong. Oke, jadi ternyata dia tidak jadi mongkok saja, Bung. Yaudah, yang lain lagi. Penak ya. Bunderan ya, bunderan. Kamu bahaya sini ya, dimarahin satpam. Enggak, coba dulu. Dimarahin satpam. Kamu tuh gas kamu tuh terlalu kecil. Ya udah, nyalain lagi aja. Ya udah, coba. Gas lagi, gas lagi, gas lagi. Kalau udah kayak gitu gas lagi, tapi jangan terlalu kenceng. Sen. Sen, jangan lupa sen. Sen, sen. Oh begitu. Ayang. Apa? Takut apanya sih? Kamu takut. Takut apanya? Kamu sih dari tadi ngebentak-bentak mulu. Aku enggak ngebentak kok, bisa. Tadi. Doa. Aduh, ntar dulu, aku masih tegang. Pasan aku yang punya batang. Enjoy. Sen, jangan lupa. Ayo jalan kosong. Nah. Oke. Ayo. Saya jangan lupa. Aduh, mama, mama. Ayang, ayang. Ah. Gigi 2 itu ke bawah apa ke atas? Ya ke atas lah, yang. Iya. Nah. Tadi gitu kita datang dari kanan ya. Mantap. Diterobos ya guys ya, diterobos. Bojo masih mau main jalan-jalan. Kenapa? Iya, sepi. Boy enjoy aja. Hah? Nih gini, kamu mau lepas tangan kanan. Ini pencet, ya udah lepas, lepas. Kalau misalkan mau lepas tangan kiri, gasnya harus stabil. Lepas kopling pelan-pelan, gas stabil, lepas. Coba. Coba. Ya udah muter balik berarti. Ingat gigi satu. Jangan pakai gigi gede muter balik. Gigi kedua enggak apa? Jangan, gigi satu. Bentar, tahan. Ada orang. Ayo jalan. Wih bagus ya perumahannya. Baba. Ganti giginya jelek banget. Enggak, kamu cantik. Ya jalan. Jalanku masih panjang. Ayo. Enjoy. Kamu tuh jangan jangan ini gugup, kamu bawa enjoy aja. Aduh.
Lah, siapa yang bawa motor, siapa yang dibilang modus ya guys ya? Aneh banget ya guys ya. Lo mau gue nyender, lo tangan lo mau mati rasa. Yaudah nih paling gitu aja kali videonya ya. Ya sayang ya. Videonya segitu aja kali ya. Oke. Upload lah. Ya udah. Oke nih semua, paling kita aja videonya. Soalnya nih mau pulang sih. Tadi hampir banget gua takut sih kalau dia sampai mogok. Paling gitu aja video dari gua. Kita mau pulang. Sekian dari gua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Ganti gigi lah yang anjay.